Hai Sobat Mandarin, jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar bersama bahasa Mandarin. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan komen channel ini. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang kosakata bahasa Mandarin yang paling penting untuk para pemula. Kosakata apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Hao. Hao. Yang artinya baik. Hen. Hen. Yang artinya sangat. Chi. Chi. Yang artinya makan. Hao chi. Hao chi. Yang artinya sangat enak. Zeli. Zeli. Yang artinya adalah sini. Nali. Nali. Yang artinya mana. Yang artinya adalah lapar. Mai. Mai. Yang artinya adalah beli. Wo. Wo. Yang artinya adalah saya. Ni. Ni. Yang artinya kamu. Ai. Ai. Yang artinya cinta. Jiaren. Jiaren. Yang artinya keluarga. Pengyo. Pengyo. Yang artinya adalah teman. Fangzi. Fangzi. Yang artinya adalah rumah. Suixiao. Suixiao. Yaitu sekolahan. Ren. Ren. Yaitu orang. Piaoliang. Piaoliang. Yang artinya adalah cantik. Ta. Ta. Yang artinya adalah besar. Xiao. Xiao. Yang artinya kecil. Gui. Gui. Yang artinya mahal. Pianyi. Pianyi. Yang artinya adalah murah. Sui. Sui. Artinya adalah air. Kafe. Kafe. Yang artinya adalah kopi. Cha. Cha. Yaitu minuman teh. Hentuo. Hentuo. Yang artinya yaitu banyak. Nan. Nan. Yang artinya adalah laki-laki. Nü. Nü.
yaitu artinya perempuan. Chengse, Chengse, yaitu kota. Jian, Jian, yang artinya adalah uang. Piao, Piao, yaitu tiket. Takai, Takai, yang artinya adalah membuka. Bukeneng, Bukeneng, yaitu tidak mungkin. Due, Due, yaitu artinya benar. Chuo, Chuo, yang artinya salah. Chongwen, Chongwen, yang artinya bahasa Mandarin. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zaijian.